Sudahlah, jangan gaduh-gaduh. Mari masuk. Kita jangan malu bagaimana bapak itu. Polis malu. Lepas itu kena bersyukur. Ente sudah bebaskan anak-anak. Ente yang gaduh. Mama ni, Ijan janji je tak buat lagi. Banyak kau punya janji. Kau ingat aku nak pinjam kau punya janji? Sudah. Awak pun sama. Awak sama je. Awak jangan nak naik kadar rasa. Awak pun sama. Jangan naik kadar rasa juga tau. Sudahlah. Janganlah gaduh-gaduh. Kena gicin. Sekarang semua masalah sudah selesai. Hah? Diorang pun sudah keluar pada lokap. Ana harap ente tak fikir bukan-bukan, tak fikir apa-apa lagi ya. Betul kata Walid tu Umi. Kalau Umi dah fikir bukan-bukan lagi pasal diorang kan. Memanglah kesian, bukannya Umi tak kesian. Tapi bila Umi fikirkan balik perangai dia tu sebiji macam perangai ayah dia, Umi jadi geram. Nak seronok sangat tu. Hah? Hidup jadi banduan macam tu. Kadang-kadang fikir memang biarlah padam juga dengan muka dia tu. Mama harap lepas ni Ijah dengan Pak Nah tu berubahlah. Anak pun harap mereka akan insaf selama-lamanya and forever. Jap. Mak. Dah lepas dah? Dah mak bagi tadi. Kau selalu mak buat sepocek mak. Aku datang sini bukannya sepocek. Kan hari ini kan hari ehad. Usin cuti. Jadi aku datang sini tolonglah kau apa yang patut. Kan? Oh. Kau ni bagus, Ahmad. Aku tak pernah jumpa lagi orang macam kau ni, kau tahu tak? Buat dua kerja satu masa. Orang lain tak macam ni, Ahmad. Aku bukan apa, Rajab. Sebab Umi dengan wali aku pernah hidup susah tau. Dulu wali aku kerja dia mengembala kambing. Jaga kambing orang tau. Umi aku pula kerja dia cucuk tanam. Benda tu dah jadi darah daging aku. So aku tak kisahlah buat kerja ni. Yang penting kerja tu halal kan. Jangan cabar macam mana? Dah keluar lokaplah. Dah bebas dah. Aku dah tarik balik report tu. Aku harap dia orang lepas ni berubahlah kan. Itulah aku macam tu, Mat. Tapi katakanlah kalau Ayu mati itu macam mana? Kan? Apa jadi kedua-dua tak fikir. Nak fikir apa lagi? Dah hati dia kuasa syaitan kan. Apa yang penting Ayu selamat. Abang Ram. Som. Macam mana dengan masalah abang? Semua dah selesai? Alhamdulillah, Som. Semuanya dah selesai. Betul ke anak abang terlibat dalam kes bunuh tu? Tak adalah. Alah, pasal budak-budak gaduh dengan sepupu dia. Kan abang dah cakap dekat Som, keluarga dia orang ni orang kaya. Cakap dia tu berpengaruh. Tak pasal-pasal anak abang masuk dalam. Alhamdulillah, semuanya sekarang dah selesai. Kalau macam tu, bolehlah kita fikirkan masalah kita pula. Masalah? Pasal apa pula, Som? Alah, Baram ni. Buat-buat tak tahu pula. Kata nak kahwin dengan Som. Oh, kahwin. Bila? Bila-bila pun boleh. Abang on ya. Betul ke ni? Betul. Janji. Hui, Husin.
Aku tengok ni macam apa? Macam kumpulan-kumpulan pas daddy lah. Pakuk. Eh, ni mesti baju jahitan kasih eh, baju hantaran eh. Alah ya pun. Janganlah pakai macam ni nak kerja kan. Ha. Dia dah pergi balik tu. Balik tukar baju. Tak sesuai lah. Aku tahu lah kau handsome. Dah pergi. Hi, nanti jatuh dalam air ni ha, macam mana? Habis basah. Ha, kau tak boleh kahwin. Ha. Aduh. Ahmad? Ahmad okey ke tak? Tak. Husin mana Husin? Ahmad Jun tanya ni Ahmad okey ke tak? Ahmad tak ada apa-apalah. Husin tu ada apa-apa. Hi. Dia datang kat sini tadi, dia pakai baju apa? Baju nak kahwin. Cakap hijau. Abang rasa mana cantik, hijau ke yang merah ni? Kita nak buat hantaran tu nanti. Hijau bang eh? Mas Sura. Ente sudah kasih tahu sama ente punya adik-beradik yang Ahmad mau bertulang sama Ayu? Tak kuasa saya bang. Sakit hati saya bila fikirkan perangai dorang tu. Masya-Allah Mas Sura. Mereka itu kan darah daging ente. Berdosa besar kalau ente memutuskan silaturahim antara manusia, antara orang Islam, antara saudara mara. Masya Allah. Tak apalah. Kalau abang rasa-rasa nak sangat, abang je pergi jemput dia orang. Saya malas nak jumpa dia orang tu. Ente punya hati banyak keras macam ada batu. Ana pun tidak tahu macam mana mempujuk hati ente kasih cuk. Abang nak gimana pula tu? Simpan ini buku. Cepatlah Wan Wan. Cik, bila masa kau tukar baju ni? Ha? Tadi bukan main bergaya kau tadi. Pakai baju kok lah, apalah. Tunggu dulu ni, kenapa saya daripada pagi dengan Rejab dekat sini pakai baju ni je lah. Mana ada tukar-tukar baju, tak ada tukar-tukar bajunya. Jap. Kau tahu tak? Ni, abang kesayangan kau ni, ku bukan main bergaya tau. Dia ni dah hangau nak kahwin. Ha, sejak datang kerja kat kolam tadi. Bukan main bergaya pakai kot tau. Hei, bergurau pula. Ahmad, daripada tadi kita orang kat sini je, Mat. Tak kira mana pun saya buat kerja lagi. Kan? Tak saya tanya abang. Tuan muda ni kenapa ni? Takkanlah miring saya nak buat kerja dekat ladang kambing kandang lembu ni pakai kot? Kalau saya kerja kat ofis tak apalah juga. Sejuk. Kan? Kita orang tak tipu, kita orang cakap betul ni. Kita orang tak bohong kan? Ya ke? Habis kat kolam tadi tu siapa? Sekejap, seronok tak jaga lembu dan kambing? Kalau orang yang tak tahan bau lembu, tak tahan bau kambing, memang tak naklah kerja macam ni. Tapi sebab saya kira saya nak kerja, jadi saya tak kisah. Dulu kan, ayah saya kerja dengan keluarga Ahmad juga. Dia dah berhenti dah lah. Tapi sejak dia kerja kat tempat lain ni, sampai sekarang dia tak balik-balik rumah. Dia lain rumah ke apa? Tak tahulah, biasalah orang tua kan bergaduh, tak sepahaman. Kita jadi anak ni, pun itu susah juga. Ini awak jumpa Ija? Macam mana keadaan sekarang? Lagipun Ahmad dah tarik balik kan dia punya report. Malah nak jumpa dia. Apa yang Ayu nak tahu pasal Tuan Ahmad? Abang Husin tak pernah dengar pun yang dia ada masalah mental. Yalah, Abang Husin kan dah lama kerja dengan Ahmad. Boleh tak kalau Abang Husin tolong ceritakan sedikit pasal diri Ahmad ke Ayu? Apa yang Ayu nak tahu? Ayu tengok Ahmad tu macam semacam lah. Ha, setiap kali bercakap sorang-sorang. Lepas tu bukannya Ayu nampak pun. Kalau Ayu tanya pun bukannya dia nak jawab. Abang kena Jun tak? Jun? Jun. Siapa Jun? Alah, perempuan yang selalu Ahmad sebut tu. Dah, Ayu. Ayu jangan fikir bukan-bukan lah, Ayu. Tuan Ahmad cara dia memang macam tu. Bercakap sorang-sorang macam tu. Kita nak macam mana dah? Ha, habis tu sampai tidur kat kebun pisang lah. Nak kahwin dengan Tuan Puteri lah. Abang tak rasa ke tu masalah? Ayu dengar cerita pada siapa ni? Ha? Dahlah Ayu, kalau Ayu sayang kat Tuan Ahmad tu, Ayu jangan fikir yang bukan-bukan. Abang Husin takut ada orang yang dengki. Kianat tak nak tengok apa ni? Ayu dengan Tuan Ahmad ni bertunang. Tak adalah Abang Husin. Memanglah Ayu sayang ke Ahmad.
nak bertunang dengan Ahmad, tapi Ayu cuma nak tahu kebenaran saja. Jun lagi kat dari siapa ni? Kalau dia tangkap, apa takkan faham. Ni. Cuba cakap kat Ahmad. Ha. Kalau Ahmad tak faham, Ahmad boleh fikir. Ha. Cakap. Kalau Jun terangkan pun. Susahlah nak terang. Tadi tak boleh nak cakap. Ni tak boleh nak terangkan pula. Mana satu ni, Jun? Wahai putri Junjua Atun yang cantik rupawan. Kau ibarat putri salju yang indah permai. Bibirmu merah ibarat ikan bibir merah. Bajumu cantik rupawan macam harimau bintang. Kasumu macam tazam. Amak! Dia lagi! Apa? Jun? Jun? Wah. Takkanlah Daddy saya dekat kawasan ni. Manalah tahu. Budak-budak ni. Dia tepi sikit, Dek. Mana tahu dia tiba dia kerja kat sini ke, kan? Dia berniaga kat sini ke? Dia tak pernah berniaga seumur hidup dia, tau. Oh, tak pernah, eh? Tak. Mana tahu kau jadi security guard kat sini ke? Kerja kilang kat kawasan-kawasan ni, kan? Tak juga, kan? Tak apa. Awak saya lapar, Pak. Kita pergi makan dulu, nak. Saya pun lapar juga. Jom. Jom. Kita makan bakso tu nak? Mana? Tu. Ya. Mak. Tak payahlah. Seronok kita dapat tengok orang selalu datang kedai kita, kan? Oh, kita makan tempat lain, eh? Awak, kita makan kat situ. Kat situ sedap, Wak. Saya pernah makan tu. Jom. Tak. Oi. Mas, lagi sana ada tamu tu. Bakso dua, teh ais dua. Bakso dua, teh ais dua. Sayang, baksonya dua. Teh aisnya dua. Iya, abang dong yang buat airnya, kan? Yalah, tuan muda. Depan Ayu cakap tak boleh nak kontrol. Dia pergi sebut nama Jun depan Ayu tu pasal apa? Dia dah tanya saya, tahu tak? Mana kau tahu pasal Jun ni? Ayu lah cerita kat saya. Dia cakap yang tuan ada sebut nama Jun depan dia. Dia cemburu, tahu tak? Bila masa aku sebut nama Jun depan Ayu? Kalau tuan tak sebut, macam mana dia boleh tahu? Apa lagi dia cerita kat kau? Macam-macam. Habis tu, kau cerita apa kat dia? Saya cerita benda yang betul lah. Kau biar betul, Sif. Dia cerita apa? Kau jangan pula nak buruk-burukkan aku. Tuan muda ni takkanlah saya nak buruk-burukkan tuan muda. Saya ni Hussein nak buruk-burukkan tuan muda saya ni. Takkanlah. Tapi, itulah nasihat saya. Tuan muda pergi jumpa dengan Ayu. Kan? Terus terangkan dia. Bakso, ha? Terima kasih. Makanlah. Makan. Muka macam anak pakcik. Anak pakcik lah ni. Ida! Ida buat apa kat sini? Makan. Didi kerja kat sini ke? Ayah kerja kat sini. Oh, ini Didi awak? Oh, patut tadi awak takut. Oh, dah nampak tadi. Ini kok ayam tak nak diberi? Maaf ya, kelambatan ni ayamnya. Oh, sayang lah. Lagi kata pun cekik kan? Yalah, sayang. Sila makan, ya. Yalah, sayang. Husin! Oh, iyo!
buat apa kat sini? Oh. Ni siap bila ni kau jadi detektif ni? Ha? kalau ya pun, kalau kau nak pergi jumpa Ita, nak pergi dating, kau pergilah. Tak payahlah datang-datang sini nak tunjuk kat akulah pula. Siapa Hussein? Eleh, sejak dah bertunang dengan Itan, dah lupa asal-usul. Engkau ni Hussein lah. Nama aku bukan Hussein. Nama aku Alfred. Alfred! Apa tadi? Alfred tunangan Jun. Alfred tunangan Jun? Tapi kan, muka kau seiras macam Hussein tau. Entah-entah. Kembar seiras kot. Ini, apa ni? Alfred, kau ni betul ke tunangan Jun ni? Aduh. Nak lagi? Ada, cukup. Ada. Afrik! Mana dia pergi? Ya. Aku dah percaya cakap engkau. Aku dah percaya. Kau memang Afrik. Bukan Hussein. Kau Afrik. Sekarang ni kau boleh tolong aku ke tidak? Tolong jangan makan saya. Nak tolong apa ni? Sebenarnya saya nak minta tolong kat Ahmad. Saya nak belajar pasal romantik, kasih sayang, penyayang, take care. Saya nak pick up Jun. Oh, nak jadi romantik penyayang. Nak apa? Nak pick up perempuan. Nak berkasih sayang dengan Jun. Ish, dahsyatnya. Sebenarnya, benda tu bukan senang tau. Bukan dalam masa satu hari dah pandai. Berapa lama? Seminggu, sebulan, setahun, cakap. Tapi kan, untuk kasih sayang kan, kat kolej tak ada, kat universiti tak ada, planet-planet mana pun tak ada tau. Susah tau nak cari benda tu. Amat boleh tolong? Boleh. Ya, Amat tolong. Bila kita nak belajar? Macam ni. Nanti kalau Ahmad dah sebut panggil nama Afrika. Nanti muncul . Afred lah. Tahu tak? Afred. Afred. Faham? Dah. Ni ada 200 bagi pada mak untuk belanja dapur. Abik, dia ada tak duit belanja? Jangan risau. Nak ambil bagi mak. Pasal ayah jangan risau. Lagi satu nanti kirimkan salam ayah pada mak. InsyaAllah. Ni dah minta dia dulu ya. Baik-baik jadi diri tau. Ida. Sebenarnya ayah ada lagi satu perkara nak cakap pada Ida. Apa dia, Daddy? Perempuan dekat warung tu sebenarnya mak tiri Ida tau. Ayah dah nikah dah dengan perempuan tu. Ida marah tak?
biasa tu dah. Jangan cakap dengan Pak pula. Terima kasih dah. Baiklah. Jadi baik-baik tau. Nanti ke salam kat kawan. Ya. Yeah. Hmm. Bye. Dah. Okey. Belakang sikit. Okey. Sudah bersedia? Sudah. Okey, pelajaran kita yang pertama. Okey. Kita kena biasakan sebut perkataan ni. Perkataan ini paling penting sekali. Okey, kau dengar eh? Fokus. Okey. Jangan datang lambat. I love you. I miss you. Aku cinta padamu. Boleh? Dapat tak? Boleh. Okay. I love you. I miss you. Aku cinta padamu. Bukan aku. Habis tu? Kak Jun. Kau ni sesuatu je. Okay, cuba kau bayangkan. Jun tu ada depan mata kau. Ataupun macam ni. Kenapa tak pokok tu? Kau cuba bayangkan tu Jun tu adalah pokok. Jadi kau cuba sebut yang aku sebut tadi. Benda tu lahir pada hati tau. Macam ikhlas. Cuba. Okey. Rolling. Action. I love you, Jun. Bukan macam tu lah. Habis tu. Itu kau datang nak sebut orang mati. Almak dah mati ke? Bukan macam tu. Okey. Lain pada hati. Biar merasa semua ni. Lain. Cuba. Okey. Rolling. Action! Aku nervous lah. Jangan nervous lah. Cepat-cepat. Kita tak ada masa ni. Okey. 1, 2, 3. Ini. Daddy kirim salam. Ini dia ada bagi duit untuk ambil belanja. Kau jumpa dia kat mana? Kat area KL juga. Daddy kerja jual bakso. Mami. Mami tak nak ke ajak Daddy balik sini? Ada ke duit ayah kau tu, ha? Nak balik rumah ni? Tapi Mami nak Daddy bawa balik sini duit banyak-banyak. Daddy tu kerja jual bakso je, Mami. Mana dia ada banyak duit? Mami tak kesian ke dengan Daddy? Sampai bila Mami dan Daddy nak tinggal asing-asing ni? Kalau Daddy ada perempuan lain macam mana? Lah, ada ke perempuan nak Daddy kau tu? Ha? Ni, Mak nak cakap, dulu pun atuk kamu yang minang dia tau. Mak kau suka dia? Atuk pinang Daddy untuk Mami? Maknanya perempuan pinang lelaki? Ya, pasal atuk kamu merancang. Ha? Dia minanglah pasal dia ingat ayah kau tu kaya raya. Tapi rupanya penyamun. Baiklah Mami cakap Daddy macam tu. Jadi Mami tak kisahlah kalau Daddy ada perempuan lain. Mana tahu kalau Daddy dah ada kekasih ke, lepas tu tak lama lagi mana tahu perempuan tu jadi bini dia. Berani ayah kau nak buat macam tu dekat Mak. Biasa Mami tak suka. Tak salahlah kalau Daddy ada perempuan lain. Kita sebut. Ni, Afiq. Cuba kau tengok. Dia orang tengah buat apa tu? Dia orang sedang bermadu kasih. Bermadu kasih tu apa? Bermadu kasih tu bercinta. Bercinta? Macam inilah. Kau bawalah Jun jalan-jalan kat taman bunga. Lepas tu kau bora-bora dengan dia. Kau cakaplah Afiq sayangkan Jun, Afiq cintakan Jun. Lepas tu satu lagi paling penting sekali, Afiq nak kahwin dengan Jun. Ya ke kena cakap macam tu? Memanglah. Kau kena cakap benda tu. Baik. Percayalah. Terima kasih lah, Mat. Afiq nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ahmad. Sama-sama. Siapa Afiq kena buat lagi?
kenapa Ahmad bawa Ayu datang sini? Ahmad nak tunjukkan sesuatu pada Ayu. Ha, kejap. Ahmad, minta Ayu pejamkan matanya. Pejam mata. Pejam. Pejam mata. Buka mata. Tidin. Saya lah Jun. Jun ni siapa? Yang tu nanti biar Ahmad yang cerita dekat Ayu siapa Jun sebenarnya. Tapi Jun nak bagi nasihat sikitlah dekat Ayu. Sebagai bakal isteri Ahmad, Ayu kena percaya dekat Ahmad. Dia seorang lelaki yang baik tau. Siapa tu Jun? Okey macam ni. Dialah Juju Atun. Oh, jadi yang selama ni yang Ahmad cakap sorang-sorang tu, Ahmad cakap dengan dia lah. Ahmad bukan cakap sorang-sorang tau. Ahmad cakap dengan Jun lah. Cuma Ahmad sorang je boleh nampak tau. Ayu tak cakap Ahmad gila pun. Yalah, memanglah Ayu tak cakap Ahmad gila. Tapi Ayu cakap Ahmad ni kurang waras kan? Macamlah Ahmad tak tahu. Baiklah. Sekarang ni Ayu masih lagi nak tunang dengan Ahmad dan kahwin dengan Ahmad tak? Aduh. Jom. Cantiknya anak Mak ini. Mak, keluarga Mak dah sampai dah? Kejap lagi sampailah tu. Amboi, anak Mak ni dah tak sabar sangat dah nak bertunang dengan Mak ya. Cantiknya tunang Mak ni. Dia orang nak bertunang, Jun pula yang nervous. Dia selalu jatuh-jatuh cantik kan? Ada je nak membuang. Mat Long, Ijah nak minta maaf dengan Mat Long. Ijah banyak buat salah dengan Mat Long. Ijah dah insaf. Tak ada apalah Ijah. Mat Long dah lama maafkan. Tak ada simpan-simpan lagi dah. Semua dah tak ada. Dah lupa dah semua dah. Yeah? Terima kasih Mat Long. Sarah pun sama juga Kak Long. Sarah nak minta maaf kalau selama ni Sarah ada buat benda-benda yang menyakitkan hati Kak Long ke. Maaf eh. Tak ada. Kak Long ni dengan adik-beradik memang tak ada simpan apa-apa pun. Hari ni rasa macam seronok sangat semua. Adik-adik Kak Long ada teman dengan Kak Long hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Yelah, Kak Long jemput. Kita datanglah. Nak meriahkan kan. Ahmad nak bertunang. Mana boleh tak datang. Tak cukup lengkap kan. Nanti jaga barang-barang ini baik-baik. Jaga tak tertusilah rumah perempuan. Jangan nerti-nerti. Ahmad, selamat bertunang. Assalamualaikum. Sudah tunggu. Masuk. Assalamualaikum. 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 Assalamual
Pembicaraan kita. Itu hari kita sudah bincang, mau kasih tunak Ana punya anak sama ente punya anak, ente punya adik. Masya Allah. Sekarang kita orang datang ramai-ramai, bawa diantaran, bawa uang banyak, bawa cincin belian. Mas Sura, tunjuk. Ini cincin belian yang kita janjikan tu. Apa macam? Setujukah? Sukakah? Okeykah? Setuju. Saya anak beranak pun ucapkan terima kasihlah kerana Tuan Syawar dan keluarga sudi datang rumah saya ni. Dan saya juga mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak. Terima kasih. Ni hantaran untuk anak saya ni. Tentang hantaran, uang hantaran? Mas Jura, kasih tahu. Ingat tak masa kita datang tu kita dah sama-sama bincang dan sama-sama dah setuju yang pihak kami akan bagi wang hantaran sebanyak RM50,000 sebesar tu untuk bakal menantu ya. Tu bang duit RM500 tu sebagai hadiah lah untuk Ayu ya. Harap Puan Ainus sudi dah terima. Oh, Masya Allah. Rugi besar RM50,000 banyak ni kat lu. Terima kasih banyak-banyaklah ya Mas Tura. Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayu. Sebenarnya makcik siang malam berdoa supaya Ayu dengan amat selamat dijak kabulkan. Mudah-mudahan akak pun selalu berharap macam tu. Makcik juga harap Ayu adalah pilihan yang terbaik untuk amat. Ya? Insya-Allah makcik. Terharunya Jun. Bertuah Ayu dapat tunang dengan lelaki yang dia cintai. Tua you dapat amat. Jun terharu sangat. Tahniah Ayu. Ayu cantik sangat kau hari ini. Baru bertunang tapi tengok muka tu dah ada siri pengantin. Nanti cepat-cepatlah ajak amat kahwin. Ada-ada je lah Ida ni. Nak beli Ayu lah tu. Ni, Intan nak ucapkan tahniah dan selamat bertunang dengan Tuan Muda. Terima kasih Ida dengan Intan. Ayu harap moga-moga kau dapat doakan yang Ayu dengan amat bahagia. Tak payah risaulah. InsyaAllah, mesti bahagia punya. Tuan Muda tu kan seorang lelaki yang baik, yang penyayang. Mesti bahagia punya. Ayu. Ija nak minta maaf dengan Ayu sebab Ija banyak buat salah dengan Ayu selama ni. Tak apalah. Yang penting Ija dah sedar apa yang dah jadi tu sudahlah. Tak payahlah kita nak kenangkan lagi. Okey? Terima kasih. Langkah berjaga, bermimpi cinta putri yang fana, Alkisah bermula. Amanat si penunggu buah hingga kau dewasa.
pening.